Thank you. Please. Upaya pengiriman bantuan kemanusiaan berupa kapal Rumah Sakit TNI untuk Palestina terus dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk mendapatkan izin dari Mesir. Dalam upaya tersebut, Prabowo bertemu dengan Duta Besar Mesir Arsef Sultan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 6 November. Prabowo pun menyampaikan dirinya juga akan melakukan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo untuk berkunjung ke Kairo, Mesir. Sebelum bertemu dengan Duta Besar Mesir, Prabowo terlebih dulu menggelar pertemuan dengan Duta Besar Palestina Zuhari Al-Shun. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan keduanya membahas secara mendalam tentang tindak lanjut dari bantuan dan juga tawaran bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk seluruh rakyat Palestina di Gaza. Kita diskusi secara rinci, terutama mengenai rencana pengiriman rumah sakit kapal rumah sakit kita, dan ini akan segera ditindaklanjuti. Mudah-mudahan akan ada koordinasi yang baik. Atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa mungkin beberapa tokoh di kawasan itu.